Sebelum belajar, mari dukung channel ini dengan cara tekan tanda subscribe dan hidupkan tanda loncengnya. Terima kasih banyak. Al-Qira'ah, membaca. Unzur waqra, perhatikan dan bacalah. Ya Farhan, nahnu fi hadiqatil hayawanatil an. Wahai Farhan, sekarang kita berada di kebun binatang. Unzur ilal hayawanati fi hadhil hadiqah. Lihatlah binatang-binatang di kebun binatang ini. Hadza filun kabir. Ini gajah yang besar. Wa hadza baqarun. Dan ini sapi. Wa hadza kharufun. Dan ini domba. Wa dzalika jamalun jamilun. Dan itu unta yang bagus. Wa dzalika ta'irun fil qafasi. Dan itu burung di dalam sangkar. Wa qirdun 'ala syajarati. Dan monyet di atas pohon. Wa tilka zarafatun tawila. Dan itu jerapah yang panjang. Unzur ila tilka dajjajati. Lihatlah ayam itu. Innaha saghiratun. Ayam itu kecil. Sahih am khata', benar atau salah. Iqra'un nas sabiq summa da' alamatul ikhtiyar idza sahat al ibarat wa alamatuhu khata' idzal khata'. Bacalah teks di atas, berilah tanda centang jika kalimatnya benar dan berilah tanda silang jika salah. Nomor 1. Farhan fi hadiqatil hayawanati ma'a sadiqihi. Farhan di kebun binatang bersama temannya. Nomor 2. Hadza filun kabirun fi hadiqatil hayawanati. Ini gajah yang besar yang ada di kebun binatang. 3. Fi hadiqatil hayawanati baqaratun wa kharufun wa jamalun. Di kebun binatang ada sapi, domba dan unta. Nomor 4. Ta'irun fil qafasi. Burung di dalam sangkar. Wa qirdun 'ala syajarati. Dan monyet di atas pohon. Nomor 5. Ad-dajjajatu saghiratun. Ayam itu kecil. Tabadalu su'al wal jawab ma'a zamilika wafqan lisurah al-mawjudah. Lakukanlah tanya jawab bersama temanmu bergantian sesuai dengan gambar. Gambar nomor 1. Ma hadza? Apa ini? Aina huwa? Di mana dia? Hal huwa jamilun? Apakah dia bagus, ganteng? Gambar kedua. Hal hadza hisanun? Apakah ini kuda? Hal huwa fil hadiqati? Apakah dia di kebun binatang? Hal huwa kabirun? Apakah dia besar? Gambar ketiga. Aina ta'ir? Di manakah burung itu? Hal huwa masrurun? Apakah dia gembira? Hal huwa saghirun? Apakah dia kecil? Gambar keempat. Hal tilka hayawanat? Apakah itu binatang-binatang? Mal hayawanul kabir? Apakah hewan yang besar? Mal hayawanul saghir? Apakah hewan yang kecil? Gambar kelima. Hal dzalika kittun? Apakah itu kucing?
Hal huwa fi hadiqatil hayawanat? Apakah dia di kebun binatang? Hal huwa saghir? Apakah dia kecil? Abah menulis hayanalab, ayo bermain. Unzur ila surah awalan, perhatikanlah gambar berikut ini. Sumarsum khattan haula hurufil kalimah wifqan li surah fi syakli. Lihatlah gambar lalu lingkari huruf-huruf kata sesuai dengan gambar yang ada di tabel ini. Yang pertama yang berlingkar atau berwarna kuning, namiron, yaitu harimau. Nomor 2, asadun, singa. Nomor 3, khurufun, domba. Selanjutnya, kirdun, monyet. Selanjutnya, to'irun, burung. Selanjutnya, bakorotun, sapi. Sekarang kita masuk kepada mendeskripsikan gambar berikut ini. Kita akan mencoba menceritakan tentang zoo atau hadiqatul hayawanat. Hadhihi hadiqatul hayawanat. Fiha kathirun minal hayawanat. Mithlu filun, kirdun, asadun, namirun, zarafatun, wa ghairu dhalik. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menentu Anda dalam belajar bahasa Arab. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Ila liqa fi sa'atil ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.